mabok perempuan, Pak. Pas sampai mobil seger, Pak, saya bawa kencang. Wah, sadar deh, Pak, pelan-pelan, Pak, pelan. Takut mati juga. Halo. Selamat siang, Boy. Hai. Apa kabar, brother? Hai. Siang ini rencananya kita mau hai, siapa itu? Gas bar. Hari ini kita sebenarnya mau potong rambut. Ternyata ada masalah sama Pegasus. Kita harus grab, harus pindah mobil, dan kita harus taruh dua kerucil-kerucil itu ke rumah yang jadinya kita siang-siang nongkrong dulu di PK. You crazy mother. Grab kita sudah datang. Kita pindah naik Grab. Halo, Boy. Hey. Rombongan anak-anak di belakang. Hai. Hai, Kak Bian. Ya. Kita terpaksa naik Grab karena mobilnya sedang dalam masalah. Nah, ini bapak yang ganteng dan baik hati nih. Lokal. Oh, ada fakta terbaru nih. Hai. Ternyata 1 kilonya itu 1 kilometer 3.500. 3.500. Kata drivernya. Tapi 120 diem ini gitu. Enggak jalan dong. Gila. Eh, lihat situ. Kita rame-rame di dalam go-kart. Nangis, kamu nangis. Lagi nangis, cengeng. Kenapa nangis? Ada warnanya dong berarti. Kenapa nangis? Kok mainan jempol? Kenapa nangis? Tuh, cemberut. Cemberut aja. Kamu kenapa nangis? Cuma baju. Yang asik itu kalau ditagi bini duitnya. Wow. Gak pernah, gak cukup, kurang tuh, saya bingung tuh. Itu yang asik tuh. Berapapun bawahnya kurang. Kurang tuh, saya bingung tuh. Sampai saya kasih ATM, Pak. ATM-nya gokar saya kasih. Tapi saya ATM-nya si Grab-nya gak saya kasih. Oh, kita berdoa lah, Pak. Tanpa doa kan keselamatan kan dibutuhkan. Jadi jangan asal jalan-jalan aja. Berdoa ya Allah. Berarti selama ini aman-aman aja? Insya Allah. Ini baru penglaris nih. Oh, ternyata kita penglaris. Penglaris, jadi ada waktunya berangkat, ada waktunya antaran berangkat. Dulu bapak apa profesinya? Lubat. What? Nah, seru nih. Enak mana? Jadi pas supir Bluebird sampai sekarang? Kalau rame, di perusahaan besar enakan Bluebird. Kalau rame, karena perusahaan Bluebird itu perusahaan besar. Perusahaan sudah settle, karena penumpangnya pada kabur. Kenapa kabur, Pak? Jadi enakan online. Padahal bener, Bluebird itu perusahaan saya tuh. Kita jadi supir nyaman loh. Karena saya bisa kebikin rumah loh dari supir taksi. Wow. Berarti Bapak mau coba terima kasih pada sini, Bapak Bluebird. Iya, terima kasih. Terima kasih. Anak sakit diurus. Terima kasih. Tapi bukannya sekarang Bluebird ada aplikasinya juga? Ada asuransinya tuh? Ada. Aplikasi? Aplikasi ada dan udah punya aplikasi. Cuman Bluebird-nya tahu tuh teknologinya kayaknya dikit-dikit ngasihnya. Waktu demo kemarin yang ada Bluebird-nya itu, Bapak udah jadi driver online? Online apa masih di Bluebird? Masih udah di online. Ketemu teman-teman gak yang demo?
Ah, saya bolos. Oh. Besok ada demo besar-besaran, saya bolos. Atau ketemu teman-teman ya? Bukan. Ternyata waktu itu sewanya mahal-mahal tuh harganya. Ah. Jadi ada nyesel-nyeselnya juga. Ah, gitu. Ada target gede-gede semua. Aplikasi ngasih harga bagus-bagus waktu demo. Oh gitu. Contoh kayak Sarina ke HI itu 50.000 harganya. Deket banget dijorokin sampai. Iya. Anehnya ada HP nih. Ya aneh gitu, yang teler enggak bangun atau enggak. Kalau yang teler udah banyak, Pak. Yang ngeludah di depan saya tuh udah banyak. Di sini? Iya, sekali. Iya, dia sakit sih. Astagfirullahaladzim. Saya diamin aja. Kencing di mobil juga udah. Kalau jaman taksi saya sering. Kalau di online saya seringnya pulang jam 12 malam udah pulang. Oh, dengan yang nakal? Jadi saya udah hindari perempuan-perempuan nakal. Karena perempuan nakal tidak bermanfaat, Pak. Karena perempuan nakal tidak bermanfaat, Pak. Saya dari dulu saya kurang apa, bukan kurangin, hindari malah. Cuma karena kepepet, saya ngejar target waktu di zaman taksi itu. Karena kepepet, saya cari itu penumpang malam, hiburan malam, kehidupan malam. Terpaksa itu kan, terpaksa. Oh, kalau di kehidupan malam kok berbeda, Pak. Yang mau malam beda, Pak, Jakarta tuh. Gimana tuh, gimana? Aba. Ceritain dong, Pak. Wah, banyak, Pak. Itu namanya tamrin. Bisa lurus tuh masuk ke HI beneran. Waduh, tuh kehidupan malam tuh, Pak. Padahal beneran HI itu kan bisa masuk ke mobil. Maksudnya gimana, Pak? Tamrin kenceng. Nyemplung. Nah, Bapak pernah nyemplung emang? Wah, bawa kehidupan malam aneh-aneh pokoknya. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran mama? Bawa taksi? Rel kereta api. Iya. Nah, ini apa? Tawuran. Tawuran? Tawuran. Kalau sih nembak-nembak. Bapak di taksi? Iya, saya di taksi. Taksi nggak apa-apa? Ya, ya gitu lah tuh. Namanya kejadian kan, kita kan nggak tahu. Jadi, waduh, ada kejadian. Biasanya pasrah kayak gitu-gitu aja, Pak. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Nah, ada lagi nih mabok dari X tuh. Udah diwaringin. Pas di mobil seger. Ketan mabuknya di mana? Di bopong-bopong masukin mobil. Wih, berat ini, gawat nih. Gawat nih, bakalan saya nurunin nih. Paling males kan nurunin penumpang kan. Wah, di bopong-bopong. Mabok perempuan, Pak. Pas sampai mobil seger, Pak, saya mau kenceng. Wah, sadar deh, Pak, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Takut mati juga.